kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dahsyat sekali firman ini. Bilang sama saya, katakan, saya punya iman yang besar. Bilang sama saya, katakan, saya punya karunia iman. Amin. Tentu kita sudah tahu apa arti kata iman. Tapi banyak orang Kristen memahami gak punya iman kepada Yesus. Ya. Kasih mula-mulanya mulai hilang. Nah, karunia iman adalah memiliki iman yang kuat dan luar biasa sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Amin. Iya, kalau saudara yang belum sembuh memahami memperkatakan dengan iman, punya iman besar, bilang, saya sembuh. Amin. Kalau hari ini saudara rumah tangga dipulihkan, saudara punya iman, bilang, saya pasti dipulihkan rumah tangga saya. Saya pasti diberkati usaha saya. Amin. Yesus saja memiliki iman yang besar. Dan orang-orang yang datang kepada dia memiliki iman yang besar. Contohnya siapa? Ketika Yesus menemukan orang sakit kusta. Ya kan? Yesus bilang begini, aku mau, jadilah engkau tahir. Alkitab pada saya mengatakan, seketika itu pula, ya, orang kusta itu tahir. Karena memiliki, Yesus memiliki iman yang besar. Lalu yang kedua, ketika Yesus menemukan dua orang buta, ya kan? Apa yang terjadi? Ya. Yesus memiliki iman yang besar dan dia menjamah orang buta itu, dan orang buta itu pun melihat lalu mengikuti Yesus. Tepuk pundak karena diri saudara bilang ini, kau harus punya iman yang besar. Ayo, yang baru ngomong bilang ini, jangan ngomong dua empat. Amin. Kadang-kadang kita saudara punya imannya, kadang-kadang kita saudara. Kenapa saya bilang banyak anak muda ini? Dia bilang bahwa doa sih mantap, ya. Tapi saudara harus punya, saudara harus mengerjakan bagian saudara. Kerja satu jam, tapi istirahat apa? Tiga hari. Mengeluh apa bertahun-tahun? Akhir bulan pasang story, ya kan? Rezeki Tuhan sudah diatur, gitu ya. Oke lah, Tuhan itu benar toker. Pasang 10 dapat 10 juta. Iya kan? Banyak anak-anak Tuhan begitu tuh. Kalau saudara punya iman yang besar, tapi saudara harus mengerjakan bagian saudara. Iman tanpa perbuatan pada tingkatnya adalah mati. Saya bilang, Pak, itu lagi mendekati betul. Pak, kalau bisa Pak, ya, dapat jodoh yang kayak sarukan dari langit sana. Kalau saudara tidur mulu, mah gak dapat lah. Tapi Pak, saya udah pasang story Pak, nomor telepon Pak, ketik rek 10, 80, 50, gitu. Gak dapet-dapet juga Pak. Cari ya pasangan di gereja. Amin? Iya. Cari pasangan di gereja. Siapa tahu ada singa-singa yang masih jomblo-jomblo. Angkat tangan terus kembali penyembahan. Iman itu Pak itu Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus. Punya iman yang itu sebenarnya itu. Nah, saya punya kesatuan ya, Bapak Ibu ya. Saya enggak pengusir. Sama aku.